Dirgahayu Partai Nasdem yang ke-10, Ora Nasdem, Ora Manem. Selamat sukses. Selamat siang, saya Edi Sukamto, calon dari Dapil 3, Cipari, Sidareja, Kedungreja, dan Patimuan. Konsep yang akan saya bangun untuk memenangkan adalah tentang land reform. Kebetulan kemarin saya kirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan Panglima TNI dan memerintahkan Kodam, Pangdam 4 Diponegoro untuk mengecek permasalahan tanah yang ada di Cilacap. Alhamdulillah sudah terselesaikan dan insya Allah yang 50 hektar akan dikeluarkan untuk land reform. Jadi dimasukkan ke ATR BPN Bank Tanah di Jakarta. Saya sebagai ketua kelompok tani dan penggiat reforma agraria siap untuk melaksanakan reforma agraria dan melaksanakan pertanian untuk kesejahteraan petani yang adil dan makmur, adil dan makmur untuk kesejahteraan petani dan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Siap melaksanakan. Dan pada perjalanannya ini panjang. Sebelum saya diminta datang ke Mali, yaitu saya diminta mengadvokasi petani-petani yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur, itu tentang pemberdayaan atau pembuatan untuk menetralisir yang namanya gadung. Sekarang sangat luar biasa juga dengan jambu mete. Jambu metol itu isinya sekarang menjadi produk ekspor yang sangat luar biasa. Tahun 2005 kalau tidak salah sekitar bulan 6 saya mendapat undangan dari Persatuan Petani Dunia, Lavia Campesina, yang terletak kantor pusatnya di Brasilia, dan saya salah satunya yang diundang untuk bicara tentang kemiskinan petani di Afrika Barat, di negara Mali, negara termiskin dunia waktu itu. Dan saya di sana 11 hari, 13 hari pulang pergi, dan petani dari Cilacap saya mewakili dari keseluruhan Kabupaten Cilacap. Yang dibicarakan adalah tentang kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan menurut pendapat saya itu terlalu banyak campurnya pemerintah saat itu, juga tentang pertanahan. Kenapa pertanahan? Petani itu tidak bisa hidup tanpa tanah. Juga bantuan pemerintah yang dari top down, seharusnya dari bottom up, itu yang paling penting. Hal itu bisa dipelihara atau di kasarannya itu dijadikan pedoman bahwa petani Cilacap telah memberdayakan atau telah memberi masukan kepada organisasi dunia Lavia Campesina tentang kemiskinan. Alhamdulillah dari 68 negara saya termasuk yang nomor 4. Jadi menjadikan role model tentang kemiskinan, bagaimana pemberantasannya. Di sana saya bertemu dengan Presiden Mali, dan dalam pidatonya itu kita satu meja tentang bicara kemiskinan. Tentang ada penerjemah dari FSPI, yaitu Forum Serikat Tani Indonesia yang diketuai oleh Henny Saragih, saya diajukan untuk ikut bergabung di Lavia Campesina. Hal-hal yang mengenai yang lain, dampaknya tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menguji coba land reform di Desa Mekarsari, Desa Sidasari, Desa Carui, Desa Putasari, Desa Karangreja dengan luasannya sekitar 291 hektar. Itu akibat daripada pertanian itu, sehingga Bapak Presiden waktu itu telah membebaskan tanah yang hasilnya RSA seluas 267 dan dimiliki oleh 5.141 bidang tanah diberikan kepada petani. Dampak dari pertemuan di Mali itu kita semakin tahu bahwa kemiskinan itu bisa kita berantas dengan cara-cara. Pertama, petani harus mendapatkan tanah. Kedua, jangan terlalu banyak campur tangan pemerintah. Jadi biarkanlah petani itu mandiri, berdikari, dan berusaha di atas tanahnya sendiri. Hal itu akan saya terapkan tentang kemiskinan itu untuk memberantas ketimpangan pemilikan tanah petani-petani di Kabupaten Cilacap, supaya pemerintah itu mengerti dan tahu. Kita sudah punya pokok-pokok pembaharuan agraria, UPA, itu nomor 5 tahun 1960, itu adalah sumber hukum dari pertanahan. Dan kita harus melaksanakan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001, itu harus wajib.
Karena tanpa itu pemerintah juga akan mengalami itu sendiri. Permasalahannya banyak kemiskinan, meskipun tidak bisa kurang. Karena tadi pemilikan tanahnya tidak ada. Ketika nanti pemerintah memberikan tanah kepada rakyat, insya Allah petani sejahtera dan soko guru negara adalah pertanian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan sukses selalu dan dirgahayu Nasdem yang ke-10. Ora Nasdem, ora Manem. Selamat sukses.